Kita mulakan perniagaan ni sebab kita ada pengalaman lebih kurang hampir 10 tahun lah. Dengan dibantu isteri saya lah, kami yakin untuk membuat perniagaan ni lah. Hai, nama saya Fazira, Nur Fazira binti Jamhari. Saya sebenarnya start dengan art painting. Tapi art painting ni susah untuk dijual kerana kurang sambutan. Cuba masa tu tahun 2008, henna ni belum famous. Sambutan henna ni agak tinggi juga. Masa tu memang saya betul-betul boleh earn money lah. Semua orang yang nak kahwin, semua nak henna. Cabaran-cabaran bidang ni sangat-sangat mencabar jugalah, sebab dari segi modal, dari segi customer, dan isteri juga tolong membantulah sedikit untuk mengeluarkan modal ni lah. Nama penyakit I, Duchenne Muscular Dystrophy. Penyakit tu semakin hari dia akan matikan otot I. Soalan utama saya adalah transport dan tempat. Nak buka akademi lah, melatih golongan orang OKU ni ataupun orang biasa pun boleh. Kita dapat bantu rakan-rakan yang lain untuk mencari rezeki. Merancang nak buat satu kilang OEM untuk keluarkan produk-produk henna. Sebab I nak buka kilang tu, satu, first kita help kita punya diri sendiri dulu. Kita tolong diri sendiri dulu, dan bila kita dah berjaya tolong diri sendiri, kita akan tolong orang lain. Saya nak buka peluang pekerjaan untuk OKU-OKU yang lain. So, I nak OKU-OKU lain tu jana pendapatan diorang. I akan tunjuk cara macam, okay, you boleh buat macam ni. You boleh buat kerja macam ni untuk you cari duit. Jadi OKU ni bukan sekadar untuk you tunggu, dan nanti orang akan bagi you duit.